Halo teman-teman semuanya, bagi channel gue, Guraisu. So, di video kali ini kita bakal nge-vlog untuk persiapan kejurnas di Bandung. Jadi ini video bakal nyambung terus dari persiapan sampai di kejurnasnya. Jadi ini gue udah sama Jot. Kita berdua lagi mau ke Ruko. Jadi kita punya base game. Base game-nya itu khusus untuk tim dari YB Hobby aja. Kejurnas tuh ada 7 series Grand Prix kan ya? Tahun ini ya. Ya, tahun ini ya. Nah, lokasi pertamanya ada di Bandung. Sampai tanggal 21 itu di Miko Mall. Yang kelas yang kita ikutin tuh kelas STO atau sekarang tuh IOC namanya. Yang ada ya, itulah kerja sama-sama IMI kayaknya. IMI yang ngadain. Kamu tau IMI apa? Enggak tahu apa? Ikatan Motor Indonesia. Oh, kerja sama. Oh iya iya, yang sempat baca tuh. Jadi ya ini sekarang kita lagi mau otw ke Cubic dulu. Biasa kita kayak beli buat persiapan-persiapan itu di Jordan Toys. Jadi ini persiapannya bakal ngapain aja Jod kira-kira? Kalau misalkan, kan besok kita berangkat, persiapan hari ini tuh ngapain aja? Kita persiapannya paling ya siapin barang-barang yang mesti dibawa. Kan boxnya masih berantakan dalamnya, masih nyampur-nyampur. Kayaknya mau pisahin. Sama ngelisting yang kira-kira nanti butuh apa aja, kan nanti pasti ada spare part yang kita butuhkan. Yang mungkin di box aku belum ada. Hai guys, kita sekarang udah sampai di rukonya si YB Hobby. Dan dia katanya mau ngonten. Lagi turun-turunin barang, sekalian buat pisahin barang-barang yang ada di apa toolbox segala macem. Supaya pas nanti pas ke jurnas lebih enak. Ketat bro. Di mana lampu? Kayak gue salah ruangan guys. Mana pas gue buka kayak jir, ruangan apa ini? Nih, ruangannya guys. Jadi ini track Tamiya, emang khusus latihan buat YB Hobby. Tracknya dibikin panjang gitu. Gitulah guys, kehidupan Tamiya kita, dan ini masih kotor banget. Lihatlah sampah-sampah itu. Emang kalau misalkan isinya laki, rata-rata tuh masih kotor, jir. Sini ada stok. Ini ada stok buat apa? Gear gitu-gitu. Ada rem, ada gear, segala macam. Kita menyambut paket. Jadi kamu ngapain Jod? Lagi kursi dulu, abis ini mau beres, nunggu satu sama bel. Nah, itu barang-barangnya. Oke, dia beli satu dus barang-barang Tamiya tuh. Oh itu juga tuh satu kardus itu isi Tamiya semua tuh guys. Udah, mau tes mobil, tes mobil ya, mau tes. Oke. Hai guys, jadi gue mau namanya packing untuk persiapan ke jurnas ke Bandung. Sebenernya aku persiapan lagi sih, besok udah ke jurnas. Jadi ini adalah H-1 ke jurnas. Ini aku lagi siapin baju untuk selama di Bandung. Aku nyari baju yang nyaman aja sih buat dipakai dan gak terlalu terbuka. Karena Bandung dingin banget kan. Gue udah siap banget, udah ini koper. Terus udah jemput juga di bawah. Terus gue juga udah siapin apa namanya film-film yang buat gue tonton nanti. Oh my god! Udah pada ngumpul di ruko dan ini adalah barang-barang yang bakal kita bawa ke Bandung. Ini benar-benar isinya spare part Tamiya dan barang-barang yang bakal dipakai pas kejurnas. Ini udah hari H untuk kejurnas dan kita udah di Bandung semuanya. Dan ini lagi persiapan untuk pergi ke lokasinya ada di Miko Mall Bandung, di Kopo lebih tepat. Jadi selama perjalanan dari Jakarta ke Bandung, aku benar-benar nggak nge-vlog sama sekali karena fokus aku tuh buka maps plus aku sambil nonton plus main game. Jadi benar-benar lupa banget sama kamera dan itu udah tengah malam. Kira-kira kayak sampai di Bandung tuh 3:30 pagi. Kita sekarang lagi mau cari makan dulu. Makan apa, Jot? Apa aja, soalnya kalau kita udah balap pasti lupa makan. Jadi mending makan dulu. Betul sekali. Kalau udah megang Tamiya udah pasti lupa dunia. Kita berangkat dulu guys. Terus aslak.
kita udah sampai di lokasi. Terus kita lagi mau taruh barang-barang dulu biar kita dapat pedok yang lumayan dekat sama tempat race-nya. Sudah pasti enggak dapat. Tapi sudah pasti enggak dapat sih karena kita kesiangan juga. Karena Bill kesiangan. Astagfirullahalazim. Jadi gara-gara Bill. Iya. Kita enggak dapat pedok dekat. Iya. Wah. Kalau aku sama Dapo, itulah role aku di sini. Enggak mau apa. Teman-teman racer kita udah ada di depan situ. Ada racer, ada builder, ada mekanik. Kalau gua role-nya adalah beban. Kayak gue racer, jadi gue yang nurunin mobil. Semua itu ada role-nya masing-masing gitu kok, misalkan yang taminya. Gak bisa palu gada. Bisa sih, bisa aja palu gada. Cuman ya gitu, jadi gak efisien gitu loh waktunya. Jadi satu tim kita di sini ada bertujuh, karena Biel gak ikut. Gitu. Guys, orang-orang kalau misalkan main Tamiya pasti bawaannya banyak banget. Sampai guys, gila, rame betul. Go go go, go go go. Lebih nggak panas ya, Bah? Dibanding yang kemarin, ini pasti ada AC dikit lah. Kemarin yang ke jurnas pertama benar-benar nggak manusiawi panasnya. Anget. Malamnya kerasa anget ya? Ketek, buburan. Ini preparation yang harus banget buat main Tamiya. Otak-atiknya tuh nyaman. Ini aku lagi siapin barang-barang yang bakal aku pakai nantinya ke depannya supaya nggak usah ribet nyari-nyari lagi. Ini dia kesayangan aku, namanya Meliodas ya, terinspirasi dari Nanatsu no Taizai. Preparation ready, roller ya udah lengkap. Abis itu ban juga udah lengkap, ban-ban cadangan. Dan juga harus stok dinamo yang banyak. Ini tools-tools yang bakal kita pakai nanti kalau misalkan dibutuhkan. Dan ini tools satunya lagi. Dan ini untuk pengukur roller, roda, dan lain-lain. Aku set up buat ngecas baterai di sini. Masukin baterainya satu-satu. Dan tulisin nama dan tim juga untuk tag kita. Ini Ivan juga lagi ngebantuin. Udah habis reserve pedok, kita mau pergi makan dulu. Cuma kita kayaknya bakal muter-muter dulu deh, cari tempat makan. Biel, kita makan, Biel. Udah selesai makan, saatnya kita mainin Tamiya. Let's go. Gimana, bro? Belum masuk. Tapi tadi sempat masuk, cuman gak kekejar time limit ya? Limit. Ini juga lagi motongin penutup baterai supaya lebih gak ribuh aja sih kalau misalkan lagi buru-buru. Lebih enak kayak gini juga kalau untuk racing. Masalahnya apa, bro? Roller. Nah, ini namanya Om Jabrix. Biasanya dia yang ngebantuin gue buat setup mobil. Lagi diapain mobilnya? Kita ganti tiang. Tiangnya udah pada bengkok. Oh, ganti tiang para udah pada bengkok. Baterainya di berapa? Penuhin aja. Di sini gue lagi coba cari-cari baterai yang cocok untuk mobil gue karena banyak banget yang kurangnya. Dan di sini gue udah mulai stres dan burn out kenapa mobil gue nggak masuk-masuk. Karena masih hari pertama jadi masih nyoba-nyoba, jadi gue nggak mau terlalu buang banyak tiket. Sebelum mulai pasti wajib Indonesia Raya dulu guys, jadi kita semua harus berdiri. Karena bakal fokus banget ke kejurnasnya. Nanti kalau misalkan temen gue ada yang nganggur, gue bisa tolong rekamin. Tapi kalau misalkan gak sempet, berarti ya udah. Berarti langsung ke pengumuman aja. Ya doain kita buat nanti.
karena gue gak sempat bikin video penjelasan untuk sistem ke Jurnas gimana, jadi gue bakal jelasin di voice over ini. Ini adalah penjelasan singkat yang pasti gak bakal lengkap infonya guys. Jadi di hari pertama, kedua, dan ketiga sampai sore hari, di hari ketiganya, itu masih babak pertama. Tapi ketika udah memasuki jam 5:30 sore ke malam, itu baru dimulai dari babak 2 sampai babak atas sampai final gitu. Di sini gue nunjukin babak kedua itu udah lumayan hektik. Tapi kalau misalkan kalian bisa masuk dari babak 2 ke babak 3, itu bakal lebih hektik lagi. Semua racer pasti bakal lari-larian untuk bawa mobilnya tuh dibenerin. Mohon maaf kalau misalkan informasinya masih belum terlalu lengkap, mungkin lain kali bakal dibikin video terpisah waktu ngejelasin ini bersama sepuh-sepuh dari Tamiya. Sekarang kita bakal fokus ke race-nya untuk nontonin kehektikan yang ada di kejurnas Tamiya ini. Ini lagi break dulu guys, dan akhirnya aku baru sempat makan lagi karena dari siang bener-bener gak makan sama sekali karena terlalu fokus buat ngumpulin kupon supaya bisa dapat nyawa banyak di babak atas. Ini aku lagi makan bakso dan karena aku gak nemuin mangkok dan sendok, akhirnya aku cuma pakai ginian doang, sedotan sama garpu yang bekas tadi aku makan. Sayang sekali kita kalah di kejurnas kali ini, cuma gak apa-apa, tapi apa ya, kayak tetap fun aja gitu walaupun kalah. Mungkin karena timnya ya kali, environmentnya positif, jadi kayak ya oke-oke aja gitu. Yang pasti adalah sedikit agak tidak menerima kekalahan, cuman ya udahlah, tetap senang kok ketika menjalankan di kejurnas ini. Jadi video sampai sini aja. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.